sedikit Pak Napoleon. Sedikit Pak. Pak Napoleon. Begini ya. Saya hanya menyampaikan himbauan saja untuk saudara-saudariku umat Muslim, janganlah kita itu menghina apalagi menista umat lain atas kekufurannya. Tetapi sebaliknya, siapapun yang berani menghina apalagi menista akidahmu, jangan kau diam apalagi takut. Memang kita ke masjid itu pakai sendal jepit lusuh dan kain sarung, tidak pakai sepatu atau baju bagus. Tetapi kita adalah semut hitam yang ada di mana-mana. Tunjukkanlah dirahmu supaya mereka tahu diri. Ya, hari ini kita sudah dengar pernyataan KC yang berbelit-belit, banyak tidak tahu, tidak sesuai dengan fakta, yang jelas-jelas telah membelokkan, mematahkan seluruh keterangan para pendukungnya yang di luar sana selama ini memberikan fakta-fakta pembelokan yang secara membabi buta. Bahkan dia sekarang mengaku sakit, kemudian dilanjutkan 2 minggu lagi. Apa yang menyebabkan itu? Ya. Jadi saya ingatkan kepada para pendukung penista agama yang selama ini membabi buta itu, di media saya dengar, saya lihat, saya harapkan tidak ada lagi yang bisa melakukan menghina atau menista agama Islam, Allahku, Al-Quranku, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah reaksi daripada aksi. Kalian akan berhadapan dengan saya dan seluruh umat Muslim di Indonesia yang masih istiqomah. Demikian. Ya, saya ingatkan. Pak Jenderal, izin terkait itu dengan KC bahwa ada HP di rutan kayak gitu. Katanya Pak Jenderal yang bawa gitu. Bohong besar. Mana ada boleh HP di rutan Bareskrim? Tanya sama Kabareskrim, tanya sama Karutan Bareskrim. Saya itu digeledah digeledah beberapa barang saya, sendok, pisau buat motong itu pun disita sama provos. Ya. Anda mau bilang polisi tidak profesional kalau begitu? Kalau soal itu, Jenderal, katanya kan pas dia mau diperiksa penyidik, terus sama Jenderal kembali dipukul, terus ngancam mau dipukul. Itu keterangan dia. Nanti dari saksi saya yang tahu, dia banyak bohongnya di sini. Patah semua itu. Ya? Ingat, saudara-saudara. Ya. Kami sudah kantongin beberapa fakta di sini. Silakan. Mau bagaimana? Oke. No problem. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di ya. Oke. Sudah hari ini gimana, Jenderal? Sidang hari ini sukses, tapi kasih banyak bohong. Patah semua gitu. Kayak orang Itulah. Jadi itulah tadi, saudaraku, terkait apa yang disampaikan oleh Irjen Polisi Napoleon Bonaparte ya. Kita sudah dengar. Ini menurut saya ini sangat luar biasa, kawan, penyampaian beliau ya, suara jenderal. Ini kan masih jenderal polisi ya. Ini beliau senior saya, bapak saya, abang saya. Ya, yang sekarang permasalahannya masih belum selesai. Kalau kita simak tadi ya, apa yang disampaikan sang jenderal yang sangat nasionalis ini adalah bahwa setiap warga negara, seluruh rakyat Indonesia, agar tidak ada lagi yang disebut penistaan agama. Ini adalah makna yang terkandung di dalam apa yang disampaikan oleh sang jenderal. Setiap pemeluk agama apapun, agar sibuklah, ya, ini pesan saya, ini saran saya, agar siapapun di negara ini yang mengakui adanya agama, setiap pemeluk agama masing-masing, agar sibuklah mempelajari, mendalami, dan menjalankan ajaran agama yang dianut masing-masing. Tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu saling menjelekkan. Tidak perlu.
Kita semua ini sebagai manusia di dunia ini, terkhusus di Indonesia ini, harus memiliki keyakinan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita semua ciptaan Tuhan. Maka itu, mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Yang Muslim, mari kita dalami, pelajari lagi, dalami lagi ajaran agama Islam yang kita yakini dan kita praktek ke dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Marilah kita sibuk semua mendalami, mempelajari ajaran keyakinan masing-masing. Sehingga tidak muncul seperti kasusnya kece ini. Akhirnya, ya sudah, bermasalah, ditahan. Nah, apa yang disampaikan Pak Napoleon tadi, ya, dan Jenderal bahwa, ya, Pak Kece ini banyak bohongnya. Sebenarnya kalau kita tonton video-videonya Kece kan sudah jelas di situ terkait masalah penistaan agama. Ya, kalau dulu ada lagi Ustadz menyerang Kristen, kena juga, ya, menjelek-jelekkan Kristen, akhirnya masuk penjara. Nah sekarang Kece, ya, yang tadinya dari Islam pindah ke Kristen, menjelek-jelekkan Islam, akhirnya masuk penjara. Jadi, ayo kawan, mari kita saling menghargai, saling menghormati, karena pada akhirnya semua kita ini akan mati. Kalau saya punya prinsip, saya punya motto, jika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta, maka tentunya kita tidak boleh merusak ciptaannya. Kita tidak boleh menghina ciptaannya. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan ciptaannya. Namun jika ada ciptaan Tuhan yang mengajak kita kepada hal yang buruk, maka tidak perlu kita mengikuti hal-hal yang buruk itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, adalah pencipta alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segalanya. Ini saja kawan, saya secara pribadi mendoakan sinop saya, abang saya, bapak saya, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal, serta beserta keluarganya. Termasuk Kece di sini juga saya doakan, semoga juga diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya, dan kelak tidak lagi menistakan agama. Mereka NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.